Selamat datang di konten-konten di luar nalar cuy. Kita sudah sering upload beberapa konten di luar nalar kayak gini. Nah, sekarang kita akan menemukan makanan aneh-aneh tapi bukan buatan DBM. Ya namanya kalau oleh-oleh tuh bawa beliin tuh yang masuk akal gitu loh. Ay, apa sih ini permen isi? Thank you trend juga. Like-nya mari kita mulai videonya. Let's go. Apa nih? Boxeran, sendal jepit, baju kaos, sarapan di pinggir jalan, bawa Civic Turbo. Ini mah bukan soal boxeran, sendal jepit, dan juga sarapan pinggir jalannya nih. Ini fleksi berkedok sederhana nih. Tahu banget nih gue nih. Cuman punyanya itu kintil. Apa tebakanku tuh gak meleset ya gini. Tapi ganteng ngombi lu bang. Karena memang user TikTok tuh kebanyakan begini, ya udahlah ya. Kalau kita mau iri, dengki, gitu malah cuma ngotor-ngotorin hati. Sebenarnya konten-konten flexing kayak gini tuh nyikapinya gimana lo nyerap itu dan lo ngeresponnya gitu. Lo mau sakit hati, lo mau dengki, atau termotivasi. Ya. Inilah alasannya saya sering bengong. Nah tuh. Gini loh bang, ya udah sih, ambil positifnya aja gitu. Maksudnya jadiin motivasi. Kenapa abang itu tuh bisa boxeran, sendal jepit, baju kaos, sarapan di pinggir jalan sambil bawa Civic? Kenapa kita enggak gitu? Mungkin ada kerja keras yang kita tidak tahu. Apa-apa tuh sawang sinawang aja. Kita sebenarnya sama bang, cuman bedanya gue naik Supra bapak. Nah itu paling bener tuh kayak si ini nih, user not phone nih. Udah kayak gini aja paling bener tuh. Solawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebeli. Yang disolawatin si Pik. Begitu solawatnya lagi dibaca, kesalip pios. Capek-capek kuliah 4 tahun, kita harus ngasih yang terbaik buat yang wisuda. Nah, ini dia nih yang lagi wisuda. Selamat wisuda. Apa bunga? Ada lagi bukan nih? Ini locker. Oh iya, selama ini kita salah. Bisa kalau ada teman wisuda tuh kasih bunga. Terus rangkaian bunga yang terbuat dari snack gitu kadang-kadang. Padahal sebenarnya bukan itu ya, bang abang mbak-mbak. Yang terpenting tuh info locker ngap. Iya benar. Ini teman bener nih. Hadiah terbaik adalah orang dalam. Tapi bener loh ini abang, ini setuju gue nih. Karena bentar lagi akan memasuki fase hidup tertekan, tidak seperti bocil kemarin ya. Ini penting banget info locker ngap. Sekata-kata anjir ada yang komen, langsung dikasih kenyataan. Enggak lo kan memang goalsnya kan begitu gitu ya. Apalagi kalau sudah selesai menempuh pendidikannya, ya sudah berarti sudah selayaknya langsung menikmati kenyataan. Atau minimal kasih napas dulu bang. Gak apa-apa. Gini. Gak apa-apa sebenarnya tuh. Jona selesai setelah study itu akan PW karena lo akan merasa tiba-tiba bebas. Tapi ingat ya, itu hanya akan enak selama seminggu. Sebulan lo begitu bengong. Yo, Ini bener nih ya, terlepas Supranya tuh Supra yang mana, tapi ini bagus loh. Jadi standar sinematiknya anak untuk tuh ganti gitu. Movement kameranya bagus banget. Nggak cuman yang jadi cerah kecerahan, ijonya ijo banget. Wah sinematik banget tutor bang. Itu bukan tutor sinematik deh, itu bukan sinematik. Namanya over exposure. Nah kalau ini asli, kalau ini asli sama Supra beda harga. It's a super. Ini kali yang dinamakan ini kali serupa tapi tak sama gitu. Oh, bukan gitu peribahasanya. Yang bener tuh Supra Light ketemu Supra Elite. Atau gini, ini juga bener nih. Sama-sama Supra tapi beda nasibnya. Ada aja ya komennya. Ketika klub Supra reading, iya gak salah sih. Ya bener sih, sama-sama Supra sih. Freestyle angkong.
Cok, bisa gitu ya? Oh, di luar ini kan, bukan di Indo. Ini untung di luar gitu. Ini kalau sampai terjadi di Indonesia nih, ntar akan ada community angkong freestyle gini. Kuli freestyle. Nah, susah nih, kuli nggak kelar-kelar di kerja nih. Angkong racing. Angkong racing. Angkong racing. Gimana sih rasanya digoyang ombak? Wah, ini harus diamanin nih, harus diamanin nih. Bentar, skip. Apa durasinya enggak bisa panjangan ya, Rok? Mata nih. Kayak di mana gitu nemuin bibit alpukat bentuknya panjang begini. Iya, kayak kates ya? Masa? Percuma pakai kerudung kalau bawahnya sering dimasukin burung. Apa nih maksudnya nih? Aku bingung nih, gimana nih maksudnya nih? Enak banget ngucap dia begitu ya? Gumpuyu ho tuh, teh tuh. Tangso songo kan nih. Ini udah lama nih video. Apa? Siapa? Tangan kosong yang kayak mana? Nggak maksud yang kayak gini ya nih. Kak, tadi perasaan yang racing angkong doang dah. Kenapa kemana-mana dah? Helm! Ngukuk aing! Dia hebat karena sudah bisa berdamai dan kenyataan. Iya, betul. Aku juga sepakat dan juga salut banget dengan ini. Makin banyak ya di TikTok kita nemuin beginian. Mereka tuh sudah menerima kondisinya dalam tanda kutip gitu, tanpa harus insecure-insecurean. Cuma nih biasanya di Indonesia tuh begitu gitu. Yang kekurangan mereka yang sudah berdamai dengan diri sendiri, yang tersinggung yang normal. Kosong nih ya. Salut lah aku sama banyak masih bisa ketawa loh. Gue bingung sama teman gue ya. Ya namanya kalau oleh-oleh tuh bawa beliin tuh yang masuk akal gitu loh. Ini dibeliin. Eh, apa sih ini permen isi kalajengking anjir? Permen tapi dalamnya ada kalajengkingnya, guys. Ini gue makan meninggoy ya. Permen kalajengking anjir. Bukan topping, beda ya. Topping mah Oreo gitu loh. Topping kalajengking. Aing emang enggak terkenal. Siapa bapaknya? Beda bapak kita nih. Beda nih. Oh ya, tapi bapak ya, bener ini bapak nih. Kevin jangan istighfar di tempat sembarang, Kevin. Kevin. Tapi aman nih, aku baca komennya nggak ada yang aneh-aneh kok. Ya, segitulah ya. Bagus tetap begitu, warga TikTok tetap kondusif walaupun kadang rese, nggak apa-apa, yang penting kondusif gitu. Kita mungkin beda bapak gitu, beda tuhannya gitu. Cuman ya sudah, kita sama-sama respect. Ya beda Tuhan tapi saudara dalam kemanusiaan. Semoga. Ini bininya yang mana nih yang ikut-ikutan nih? Lu ngapain anjir? Jangan begitu loh. Di tempatku itu namanya golek rai, Cak. Golek rai itu cari muka, Rok. Netizen julid banget. Baru aja gua puji tadi loh. Baru gua bilang kondusif. Itu di sini enggak kondusif nih, julid-julid semua, heran gua. Atuh santai bang, kasih napas dulu. Ngapa kasih napas? Orang mah kalau mau mati sekaratul maut kan ngucap dulu loh. Ini belum sempet apa-apa udah dikulitin anjir. Tuh kan belum sempet baca syahadat bang. Ini juga belum sempet pesan terakhir. Woy lah, kasih orang ngomong dulu lah. Perbedaan gameplay yang direcord dengan tidak direcord. Direcord. Versus tidak direcord. Oh ya benar. Kalau nggak direcord kan nggak ada videonya, benar.
Gak salah kan, bener kan? Wah ini rusak gara-gara WinArt nih, logika orang-orang TikTok jadi begini ya. Kan gua kira tuh, oh yang awal bakal mati gitu. Yang kedua tuh pas gak direcord gitu. Tapi kan bener, pas gak direcord berarti gak ada videonya. Para Albert aja kalah, belum direcord, belum. Oh ini yang disatirin itu ya, yang apa namanya, hujan-hujan, ngelap-ngelap, nyiprat-nyiprat. Langsung di stitch. Minimal isi bensin gak turun. Siap bang. Kalau isi bensin di sini mau pakai motor apapun harus turun sih. Beda kelas sih bang. Ya sama pom bensinnya juga beda. Kenapa ya? Ini sama loh kayak yang kemarin tuh berak lancar, tapi ini lebih asik anjir. Bang atuh mukanya yang ceria gitu bang, jangan plat gitu apa?